Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya akan bertutorial cara membuat alat pengawet aki untuk mobil. Nah, ada pun bahan yang perlu Anda siapkan. Demikian, 1 buah elko, 12 mikrofarad, 63 volt, kemudian dioda 6 ampere, kemudian kabel kasar secukupnya. Ini sahabat, mungkin ini sekitar 2 mm diameternya, dan serabut. Karena ini untuk aki mobil, diperlukan elko yang besar dan kabel yang kasar dan dioda juga yang besar 6 ampere. Nah, bagaimana cara pasangnya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya. Demikian. Nah, terlebih dahulu kita ambil elko ini sahabat, kita cari kutub positif dan negatifnya. Nah, ini adalah kutub negatif. Biasanya di elko ada tandanya, dan yang tidak ada tandanya kutub positif. Oke, baik. Lalu kita buat dioda ini sahabat, yang ada tanda putihnya kita buat di positif, dan yang tidak ada tanda putihnya kita buat di negatif. Nah, seperti ini. Sebentar saya akan solderkan. Oleh karena di mobil butuh tenaga ekstra sahabat untuk starternya atau untuk start. Nah, makanya kita perlukan elko yang besar. Berikan timah yang banyak. Karena jika sedikit timahnya maka komponennya bisa lepas. Dan alat ini sangat berguna untuk mengawetkan aki mobil atau motor, dan ini bisa dipasang di motor sahabat karena elkonya besar. Saya akan nanti tes dengan melihat apinya, lalu saya tes ke mobil. Nah, setelah seperti ini kita pasang kabel kasar tadi sahabat. Kabel kasar harus kuat bikin kabel ini sahabat. Oke, baik. Nah, setelah ujung kabel terkupas, lalu kita solder di kaki dioda ini atau kaki elko ini. Yang biru kita buat di positif dan yang hitam kita buat di negatif. Nah, kita ikatkan kuat karena di mobil butuh tenaga ekstra sahabat. Ampere akinya juga besar. Nah, makanya kita harus membutuhkan alat-alat yang besar juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan solder. Nah, setelah tersolder kuat, kita akan tes lalu pasang ke aki mobil untuk membantu start. Nah, mengapa alat ini bisa menghemat atau mengawetkan aki? Karena ini menyimpan arus listrik. Oke, baik. Lalu kita tes ke mobil sahabat, dan untuk menjaga supaya jangan terjadi korslet, ini kita isolasi sahabat. Oke, baik. Nah, setelah seperti ini lalu kita pasang ke mobil. Kita lihat nanti startnya akan ringan atau jreng. Kita buka dulu mobilnya sahabat. Oke. Dan untuk cara pemasangan yang kabel biru kita buat di positif aki, dan kabel hitam atau coklat kita buat di negatif aki. Oke, baik. Nah, yang ini adalah positif dan yang ini negatif. Saya akan pasang alat pengawet aki tadi. Nah, sebelumnya saya tes dulu dengan daya simpannya sahabat. Nah, seperti ini. Nah, lihat apinya cukup lumayan. Nah, kemudian saya pasang ke aki. Nah, yang negatif. Lalu yang positif. Alat ini tidak merusak aki, sahabat.
karena alat ini untuk pengawet aki. Nah, seperti ini telah tersambung. Lalu saya akan start mobil ini. Nah, cukup enteng bukan untuk start mobilnya setelah pasang alat ini. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.